pemerintah Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat melaksanakan vaksinasi bagi warganya dengan kerjasama dengan Puskesmas Cimalaka guna mencapai target pemerintah pusat dalam pemberian vaksin bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Serang dibuka secara langsung oleh Kepala Puskesmas Cimalaka. Untuk tahap pertama ini, Desa Serang menerima sebanyak 150 kuota vaksin dengan 20 kuota cadangan. Sejauh ini di Desa Serang terdapat 9 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Dengan adanya pemberian vaksin ini diharapkan dapat membangun imun warga untuk melawan pandemi COVID-19. Tim Liputan TV Desa melaporkan.